Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Pak Gerang Patri. Di video sebelumnya saya pernah membuat paku keling dari plat nomor bekas, dan sekarang saya akan coba membuat kreasi lainnya dengan bahan yang sama. Kita buat ukuran terlebih dahulu. Ini kira-kira 9 cm. Lalu kita buat garis dengan ukuran tersebut. Kemudian kita ukur panjangnya kurang lebih 17 cm. Jadi kita buat ukuran 17 x 9 cm ya teman-teman. Selanjutnya, di kedua sisi yang panjang kita keling seperti ini. Dan sisi yang satunya keling dengan arah yang berlawanan. Kemudian tekukannya tadi kita buka sedikit dengan bantuan pisau tumpul. Selanjutnya, plat nomor ini kita tekuk dan bentuk menjadi sebuah tabung atau belombong.
lalu satukan kedua sisi yang sudah dikeling tadi. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu salah satu ujungnya ini kita keling. Kemudian kita buat lingkaran seperti ini. Gunting dengan melebihkan sedikit dari ukuran lingkarannya. Dan lingkarannya ini kita keling juga. Kemudian satukan atau tutup gelombangnya seperti ini. Karena ini tadi sudah dikeling, jadi proses menyatukannya lebih mudah ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya. Jadi pelumbung ini akan saya gunakan sebagai gagang panci. Bagian belombong yang belum tertutup ini kita belah menjadi 4. Kemudian bentuk seperti ini.
lalu beri lubang untuk tempat pakunya. Pancinya ini juga kita beri lubang. Kemudian siapkan pakunya. Kita pakai paku keling ya teman-teman. Dan selanjutnya siap kita pasang. Ini jadinya setelah dipasang. Ini kuat sekali ya teman-teman, karena platnya ini sangat tebal. Dan ini saya juga tambahkan centelan dari kawat aluminium. Oke teman-teman, sampai di sini video dari saya. Jika kalian suka, bantu tekan like. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.